Oke. Kalau masih hasil kejuaraan ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan semua kejuaraan. Jadi hasilnya pun kita sudah sama-sama ketahui. Piala-piala utamanya kembali ke tanah air lagi. Terutama piala dari Uni Kartika yang tadinya ke Bangkok, sekarang kembali ke tanah air. Jadi memang kita tahu kemarin juara di usia 17, U17-nya adalah yang pertama adalah dari Jarum, putranya, Bang Putrinya juga dari Jarum. Dan hari ini memang kita juga bersyukur hampir semua piala dibawa oleh Jarum. Sesuai target yang sama persis. Sesuai target, tetapi sebetulnya ada satu hal yang yang kita berharapnya itu sebetulnya tingkat kompetisinya harusnya lebih ketat. Ya kali ini memang mungkin karena kebetulan berdekatan dengan kejuaraan-kejuaraan Asia lainnya yang junior. Jadi kelihatannya mereka beberapa daerah dari kota beberapa negara ini mengirimkan pemain-pemain yang bukan yang utamanya. Mereka yang dikirim kan adalah yang second layer. Dari Pak Masri, melihat peluang ini seperti apa Pak? Pertama, saya selaku ketua umum Pemprov PGSI di Jawa Tengah menyambut sangat gembira sekali dengan adanya Polytron Superliga Junior yang ke 2024 ini. Yang paling penting adalah bahwa memberikan kesempatan kepada atlet muda. Dari awal tim event, kejuaraan tim event ini yang jarang sekali dilakukan di Indonesia ini. Ya, jadi karena secara mental itu di dalam tim ataupun individual sangat berbeda sekali. Jadi ini kita menyambut gembira bahwa dari awal kejuaraan tim event ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan nanti dilakukan dari PPPBSI mengadakan kalender untuk tim event ini. Apalagi nanti bulan depan akan ada kejuaraan bergu World Championship. Pak, ini squad PB Jarum kan dipisahkan untuk PON, Pak, ini squadnya sebagian atlet yang ya akan dikirim ke PON. Menurut permainan sendiri bagaimana, Pak? Mudah-mudahan lah kita di PON nanti kita memang sudah menargetkan dengan PON bahwa satu emas. Dan kita harapkan bahwa atlet-atlet kita ini adalah nanti yang akan mewakili di atlet Jarum ini yang akan mewakili Jawa Tengah di PON di Medan. Dari sektor apa? Dari sektor tunggal putra. Melihat potensi pemain junior bagaimana melihat pemain junior kita akan kemarin bagaimana seperti apa potensi potensi pemain junior untuk hasil ini untuk depannya gimana? Kita berharap bahwa memang pemain-pemain junior ini kan mudah-mudahan untuk kepengurusan yang baru ini sudah mempersiapkan untuk persiapan tahun 2028, Olimpik 2028. Jadi haruslah mulai dari sekarang itu sudah menyusun program sedemikian rupa, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Oke.